Welcome to the night market. We're selling some goods. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan gue di channel TW Traveler. Kali ini gue mau ajak kalian untuk jalan-jalan mengunjungi salah satu pulau destinasi wisata paling hits yang ada di Indonesia guys. Jadi tempat ini selain terkenal di Indonesia, juga sangat terkenal di mancanegara. Oke, sebelum kalian menonton video ini sampai selesai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke guys, jadi kali ini gua akan mengunjungi sebuah pulau yang berada di Lombok. Pulau itu bernama Pulau Gili Trawangan. Gili Trawangan sendiri merupakan pulau terbesar dari 3 pulau lain yang berada di sisi ujung Pulau Lombok. Oke guys, jadi untuk menuju ke Pulau Gili Trawangan, satu-satunya cara itu harus melalui jalur laut ya guys. Jadi kalian harus membeli tiket speedboat atau tiket kapal cepat dari Pelabuhan Bangsal yang berada di Kabupaten Lombok Utara. Oke guys, sekarang kita berada di pelabuhan penyeberangan dari Lombok ke Gili Trawangan ya guys. Jadi ini cuacanya sedang gerimis ya. Nanti kita akan ke sana, ke pulau ada 3 gili, Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Oke guys, kita beli tiket dulu di sini. Berapa orang? 4 orang. 4 orang. Kalau 4 orang kali 85 sudah berapa jadinya? 340. Itu nunggu berangkatnya jam 3. Mending pakai yang ini. 400.000 langsung jalan 4 orang. Oke guys, untuk harga tiket penyeberangannya satu orang itu 23.000, itu untuk ke Gili Trawangan ya, tapi nanti kapalnya itu berjadwal. Nah tapi kalau kalian mau cepat, kita bisa naik kapal yang sekali jalan itu 400.000 guys. Oke guys, ini kita mau kemana guys? Gili Trawangan. Pulau yang indah, bersih pantainya. Nah, itu ada lagunya. Halo, KLU. Ya, mau siapa? Gili Trawangan. Gili Trawangan. Snorkeling besok pagi. Siap. Ya. Ayo, langsung ke Trawangan ya. Oke guys, kita naik speedboat. Speedboat ini, no mana, ya. Oh,
guys, kita sudah sampai di mana? Di Terowongan, guys. Lihat, airnya biru banget. Setelah menaiki speedboat kurang lebih setengah jam, akhirnya kita sampai ke Pulau Gili Terowongan. Oke guys, jadi di Pulau Gili Terowongan ini pelabuhannya cukup bagus ya dan cukup modern. Di sini gue juga melihat ada beberapa turis yang sepertinya mereka sedang menunggu kapal untuk menjemput mereka kembali ke Pulau Lombok. Oke guys, jadi di Pulau Gili Terowongan ini nggak ada ini ya kendaraan bermotor. Jadi semua orang di sini menggunakan sepeda atau dokar. Dan di sini enaknya itu jalan kaki, guys. Sudah sampai di hotel kita, Gili Sands and Beach Club. Oke guys, kita lihat kamar hotel kita. Oke guys, lumayan. Oke guys, kita mau menjelajah Pulau Gili Terowongan dengan bersepeda. Ayo, go! Hey bro. Hey, berhenti dulu di sini. Jadi salah satu yang ditawarkan dari Pulau Gili Terowongan ini adalah keindahan pantainya ya. Di sini kalian bisa menemukan hamparan pantai dengan pasir yang berwarna putih, guys.
Ayo Yoga. Satu putaran pulau guys.
Oke guys, ini kita berada di pasar Gili Trawangan ya. Jadi di sini menjual banyak sekali makanan. Ada seafood. Ini bule-bule pada ngantri seafood semua guys. Ini ada yang jual makanan nasi campur juga. Halo, ayo silakan apa sate paketnya, Bang? Nasi, sayur, sebagainya. Di sini ada lobster guys. Kita kasih diskon, Bang. Ini kalau di Timang kan hanya 300. Ini berapa tuh? Lobsternya 300 besar kecilnya, Bang. Yang mana dulu, yang gede apa yang besar? Yang ini. Ini murah, Bang. Ini cuma 270. Ini cuma 900. Ini cuma 900. Ini cuma 900. Ini baru 900. Marlin yang paling ya orang ini ya. Sudah. Marlin. Pak Marlin, jadinya Pak Marlin. Sama apa itu tuh? Beef. Beef. Daging sapi. Masa YouTube ini, Bang. Masa YouTube. Ambil satu tusuk lagi, Bang. Oh, just a hand. Hello. Welcome to the night market. We're selling some food skewer and like a... Hello. SS1. Iya, tinggal dua. Ini. Sama kangkung. Om Yoga ngambil room ya, Gia. Kemarin di Legian dia. Ini punya Rangga. Enggak mungkin. Oke, guys. Selamat datang. Tadi gue. Ini apa, ikan apa? Oh, dicampur ya? Iya, dicampur. Namanya cumi guna, itu cumi. Aku tuna. Mantap, bro. Gede, Pak. Di sini gede-gede. That's why I'm not so high.